rahasianya kita saling pengertian, saling memberi kasih sayang, dan saling memahami. Memahami, ya. Sebuah keluarga itu, persoalan apapun harus dibicarakan secara baik-baik. Dan yang paling penting komunikasi. Karena kalau tidak ada komunikasi, itu tidak bisa saling memahami dan tidak bisa saling mengerti. Nah, tapi dengan komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang lancar, sesibuk apapun, harus ada komunikasi. Sehingga saya kalau misalnya sudah keluar rumah, sibuk apa aja harus telepon. Nah, ibu juga begitu. Sempat telepon. Tapi dalam sehari itu 3-4-5 kali bisa komunikasi. Bisa lebih dari 5 kali. Tidak marah juga, tapi langsung telepon ke ajudannya, telepon ke sopir. Bapak lagi ngapain, oh bapak rapat, oh ya sampaikan.